ya yeah, Oke okay guys, baik lagi sama gue karena data gak bisa bohong. Oke, okay, sekarang Sabtu 12 November 2022 ya. Oke, okay, um, yes, ISG kemarin naik gede, uh, Jumat itu 1, berapa persen gitu gede pokoknya. Uh, ya, yeah, gue sekarang mau bahas saham ITMG ya, laporan ketiganya nya keluar dengan sangat dahsyat. Tapi gue akan bahas seobjektif mungkin ya nggak dilebih-lebihkan nggak bagusnya di sisi mana gue akan bilang kontranya di mana gue akan bilang ya ah uh, dia datang ini momennya kurang pas banget dalam arti gini kemarin pas cum date itu tanggal 10, pas banget hari itu batu bara jebol ke 300. sehingga di cum date itu eh uh, banyak ini penilaian gue aja ya banyak investor yang udah pegang lama terpaksa mereka take profit atau mungkin ada yang cut loss gue nggak tahu. Ketimbang menerima dividen, ya ini loh ya, timbang menerima ambil dividennya, ya karena harga batu bara jebol ke 300 waktu itu turun 7 persen hari itu gue ingat banget. Dan saat tanggal 10 kemarin yang makan itu banyak trader, trader yang makan, karena memang itu kesehariannya trader begitu senang dia ada yang gitu-gitu kan. Hari komdet masuk ya besoknya dijual pasti ARB ya memang sudah terbukti kan dari 40.000 ke 37.000. Ya, kemarin di Jumat gitu ya. udah pasti karena yang makan trader gitu loh. Ya kan? Oke, lalu setelah itu Jumat malamnya kalau gue nggak salah laporannya keluar ITMG-nya ya. Ketiganya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas nih pro kontranya ya semuanya sejujurnya jujurnya gimana. Nah, uh, yang pertama mungkin mau gue bahas, kita lihat harga call-nya dulu kali ya. Kalau price-nya dulu, uh -uh, ini yang mau gue bahas. Kita pakai Newcastle yang ini ya. Hari ini dia ada di... Iya, di 299 ya kemarin siang itu masih udah turun di 280 kemarin siang ya. Kemarin gua cek. Gua pulang ngajar malam jam 9 gua cek naik 7% ke angka 310. Ya. Hari ini dia mungkin tadi sempet turun terus itu naik lagi 3% ke 299 ya. Ini kontranya. Jadi ini udah mulai jebol di bawah 300 nih. Ini kontranya ya untuk lo kalau lo mau ini nggak hanya ITM ya mungkin semua saham yang berbau batu bara ya saat ini. Eh, tadi ada yang komen juga dibilang bahwa jangan terlalu panik sama harga batu bara sekarang karena biasa kontraknya itu eh, gimana tadi dia komennya? Misalnya kayak ITMG itu di semester saat itu dia masih dia aja masih pakai kontrak yang 200 200 dolar gitu loh. Jadi nggak serta merta harga kalau sekarang jatuh otomatis ITMG langsung rugi nggak serta merta begitu ya. Itu pronya ya. Jadi Pronya untuk harga batu bara nih yang sekarang ya untuk nenangin lo gitu ya. Uh, ya tapi tetap aja ada orang yang di lapangannya kalau lihat dia lihat sininya down dia langsung jual pokoknya gitu. Ya lo nggak bisa kontrol tuh orang ya. Itu mungkin orangnya duitnya entah itu big fans yang sangat besar Dia langsung jualan uh, whatever ya yeah. kayak gitu pokoknya. Oke okay. jadi ini kontranya kalau dari sisi batu bara ya mulai turun mulai ya. Yeah masih masih mahal nggak sih sebenarnya tujuh ratus tiga ratus itu terus itu masih mahal banget sebenarnya guys ya sebenarnya masih mahal banget kalau tahu oke sekarang kita bahas laporan keuangannya ya tiga belas triliun ekuitas dua ribu dua puluh naik eh, turun empat persen tuh tiga belas triliun lagi 2021 naik 19 persen, 15 triliun, dan ini naik 86 persen ke 29 triliun. Ya, gila. ITMG naikin ekuitas segini memang gila ya. Ekuitas segini memang angka beger sih. Ya, 89 lo punya modal. Kalau lo nggak ngerti kalau lo yang tadinya punya warung 10 warung mie ayam, tau tau lo punya 18 warung mie ayam hanya dalam jangka satu tahun. Nah, itu kira-kira kayak gitu tuh dahsyatnya tuh. Ya, lo punya 10 warung mie ayam nih. 12 dalam waktu 12 bulan doang lo warung mie ayam lo sekarang jadi 18. Gila nggak kayak gitu? Gila itu, ya. Itu kalau lo pengen tahu seberapa dahsyat kira-kira begini nih. Dahsyatnya semana, ya. Dari sisi ekuitas. Um, jumlah saham beredar 1 miliaran ya. Book dua 12 ribu, 11 ribu, 13 ribu, dan ini 25 ribu nih. Ini. Onan oh, no nih guys ya, biasanya senyangkut-nyangkutnya or, sebuah saham ya paling biasa dia nyangsang di book value. Ya. Nanti sumpah malu apes banget dah sumpah lu apes banget ya. Dia nggak bakal kayak kemarin nyangsangnya kayaknya di 9000 ribu, 10000 ribu, enggak. Mungkinnya dia di book valuean nyangsangnya nanti nih, ya. Kalau benar nanti harga batu bara balik lagi ke bawah 100 dolar ya. Mungkin dia akan nyangsang di 25000 ribuan Gitu. Jadi support kuatnya book value-nya jadi support kuatnya. Gitu ya. Ini berandai-andai ya, berandai-andai. Karena dia book value-nya uh, ekuitasnya naik gede guys. Jadi, nah ini sisi positifnya nih. Ya. Di sini kemungkinan nanti, Oke ya guys. Uh -uh. Jadi nggak kayaknya nggak nggak bakal kayak kemarin-kemarin nih. Ada di 9.000 ribu, ITMG sebelas ribu. Ini kan 13.000 belas ribu book value-nya kan. Karena dia naiknya udah 80% puluh persen guys. Jadi sekarang dia book value-nya tuh di dua puluh gitu loh. Ya. Heeh. Uh -uh. Oke, lalu harga rata-rata saham. ini gue belum ngitung lagi harga rata-ratanya. Gue hitung dulu deh. Gue ambil satu harga aja dulu ya. guys menit puluh lima ribu. Dua belas enam tujuh lima ya. Ya, 12.675. Ini kan kemarin dia waktu lagi batu bara standar kan harganya sekitar, -sekitar segini kan. 8.175. Nah, ini support rendahnya nih. 8.175 uh, itu saat book value-nya sekitaran 11.000 nih. Ya guys, 11.000. Di sini support rendahnya dia nih. 17.000 ya. 17800 tadi gue salah lihat yeah, Ya guys. Uh -uh. Dan ini kemarin. Ya harga oh. ke sekarang ya lima 37550 nih guys ya. Uh, Jadi kan kemarin di saat yang paling rendah, paling ancur kinerja ITMG itu pada saat dia di harga 8100 dan book value 11000 ya. Yeah. Sumpah mah nanti batu bara di titik terendah ya. Gua rasa dia paling bentar nanti keterjunnya itu dua ribu. Hmm, kayak nggak bakal ter... Harusnya kecil kemungkinan dia terjun ke sini nih. Karena kenapa? Karena book value dia udah gede. lima ribu guys. Ya. Udah jauh banget dibanding book value 2020 ya. Jadi kemungkinan terjun nanti ya mungkin lima ribu gitu ya. Nanti dia akan stuck lama sampai lu nunggu nunggu batu bara naik lagi. Ya biasanya sih berdasarkan sejarah batu bara pasti akan naik lagi. Gitu ini untuk case lu yang gagal TP gitu loh gagal TP ya guys uh, dan uh, ya at least ATMG tuh rutin bagian dividen ya guys jadi meskipun nanti <laughs> suatu hari lu nyangkut ya masih dapat dua kali setahun lah lumayan gitu loh sambil nunggu nanti terbang lagi lalu average down tuh average down average down average down gitu loh ya itu taktiknya namanya investasi guys wajar kayak begini-begini ya ada yang berhasil TP ada yang berhasil keluar, ada yang enggak gitu ya. Tapi yang jadi apa kalau kalau ini gocap enggak, tenang aja guys. Enggak bakal kayak bumi dulu terjun ke gocap. Itu kayaknya kalau bumi tuh masih ada chance kuat ke gocap lo guys ya. Gue sih ingetin aja guys ya kalau lo nyangsangnya di bumi itu masih ada kuat ke gocap lagi loh. <laughs> di gocap jual nggak ada yang beli. <laughs> Oke, okay. kalau ini enggak dia akan supportnya di kuatnya di sini nanti. Nah, ini akan jadi support kuatnya book value-nya dia. Rp25.000-nya akan jadi support kuatnya. Oke. Okay. Uh, ya, at least kalau nyangkut sini kan dia bagi dividen kan? Betul nggak? Tahun dua kali, rutin. Kalau kayak bumi lo nyangkutnya, <laughs> udah terjadi gocap, <laughs> nggak bagi dividen lagi. Oke. Okay. Ya ini PBV-nya 1,0, 0,7, 1,2. 1,4 ya guys, rata-rata 1,12 dihargain. Iya, ini nggak usah, gue langsung ke laba aja ya, ke laba. 1,5T, lalu dia turun ke 585 miliar. Ini, ini ROE 11%, yang berarti 14 persenan bagus. Ini jelek nih, ini ROE dia yang paling hancur nih di 2020 nih guys ya. Ini kinerja paling hancurnya ITMG, tapi masih untung lah. 2021 naik 4 triliun naik 594% dengan ROE 25. Wow 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 wow. Ya 30%an lebih ya, sangat bagus ini. Dan ini guys yang heboh 13 triliun naik 229% dengan ROE 45 berarti 45 1.33 berapa sih? Aduh, naik payah banget nih. Ya, ROE-nya sekitaran 59%, gede banget ya guys, gila. Ya nah ini pro nya guys ini hal yang bagusnya gitu loh dengan IPS dia sekarang punya 1.317 dan sekarang ini punya 11.000 guys jadi dia di tangan udah dia 11.000 dan dia udah bagiin 4.100 belum dibagiin ya nanti di payment date nya tapi 4.100 berarti dia masih ada cash 7000 ribuan nih tapi nanti kita lihat potensi sampai kuartal terakhir dia masih punya sisa duit berapa dan dividen yang mau dibagiin di final berapa ya guys uh -huh

Tahun depan kira-kira dia IPS-nya akan tembus 11.854 lokali. Ah, gimana sih? 11.854. Ya, 15.765 guys. Ini ya. Kira-kira dia segini guys tembusnya nih, kuartal 4. Nah. Dia itu baru bagiin ke lu kan 4.100, betul? 15.765 ya. Ya itu baru 26% guys DPR-nya. Dia rutin kalau pakai angka tahun lalu aja 70%. Berarti dia masih ada sekitar 44%. 44 ya, berarti nanti finalnya itu kira-kira 15.765. Nanti dia di sekitar bulan April itu dia akan bagiin lagi sekitar 6.936. Ini dividen finalnya nanti. Ya. Ini paling kecil loh. Kali aja dia bisa komat kasih lebih gede lagi, bisa. Ya, karena dia masih ada cash sekitar 11.000. <laughs> 11.000 anjrit. Iya benar. Ini nanti kira-kira nanti tutup buku dia masih punya sekitar cash sebelas ribuan. Ya, dari sebelas ribu terserah dia mau bagi berapa. Tapi kalkulasi gue paling minim dia bagi segini enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam ini final loh. Ya finalnya di itu kira-kira berapa yieldnya loh cari sekarang ya? Enam ribu berapa tadi? Sembilan tiga enam. Ya bagi 37 ribuan lah pusing gua angka kecil-kecil itu. Ya, 18% finalnya guys. Anjrit di bidang. <laughs> Ada ini guys. Jadi jadi ini ini bener bener si Malakama ya, Bing bingung. Nah, gue pribadi kalau lihat kasus gini bingung. Uh, finalnya kemungkinan tembus delapan 18 persen ya, tapi kontranya harga batu bara lagi nggak stabil, lagi arah-arah -ara turun. Nah itu, nah itu terlalu deh. Jadi gua udah bilangin ya, lu masuk dengan take your own risk. Ya. Ini finalnya dia masih ada 18% yield lo, 18% final. Ini aja lo tadi udah dapat Intrimnya aja kan 10% an ini masih ada 18%. Ini paling kecil loh kayaknya paling kecil kalau hitungan hitungan gua ya ini paling kecil masih ada yield 18%. Nah, gimana tuh? Ya history dividend. Nanti dia bagian final di bulan apa? Story dividend ITMG. Lu ya. bener-bener take your own risk ya guys di sini guys ya. Sorry this is. Oke, okay. site has been open. Ya April nanti guys ya. April nih. Ini berdasarkan data nih ya. Jadi April nanti di ITMG akan bagikan dividen 18,7 persen kira-kira di angka 6.936. Nah, that's it. Ya, dengan yield 18 persen. Oke, okay. ya, oke. Okay. Ya, ini dari sisi laporan keuangannya, laporan keuangannya sangat bagus ketiganya. ya. Jadi oke, okay, gue simpulin aja semuanya guys ya. Gue simpulin aja, iya, ini kinerja paling gila ITMG sekarang. Mm -hmm. Dia udah bagiin lo 4100 nanti di payment debt. Dan ternyata masih ada kira-kira 6000 lagi, 900 dia bakal bagiin. Paling minimal lo. Ini ini bisa lebih aja, bisa, bisa lebih. Bisa lebih karena cashnya sisa 11000 ribuan kira-kira nanti. Nah, dia bisa bagi 8.000 ribu, bisa bagi 10.000 ribu. Terserah dia. Ya, terserah dia. Ya, paling apes harusnya segini sih berdasarkan historinya dia ya. 6.900 dengannya 18 persen. Mm -hmm gila, sangat gila, memang melampaui ekspektasi ya. Tapi sisi negatifnya sekarang harga batu bara ya lagi turun. Nah, jadi membingungkan, gue pribadi membingungkan ya. Apa kalau ambil atau enggak ambil, enggak ambil, enggak. Nah, membingungkan ya, ya yeah, guys. Jadi benar ketika lo masuk lo dengan kesadaran penuh you understand the rich you have understood the rich. Oke. Okay. Ya. Yeah, when you take this stock. Oke. Okay. When you buy this stock. Kalau lo beli saham ini, lo udah dengan kesadaran penuh, you understand the rich. Lo tahu duitnya bakal ada segini, dan lo tahu juga harga batu bara lagi gimana, dan you take your own rage. Oke. Okay. Oke, okay, so aku rasa item game sampai, sampai sini aja. Ya. Yeah. Ya, yeah, selamat. Yang dapat dividen 4.100, ya masih ada 6.900 lagi yang menanti. Ya, oke okay guys, gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.